tahun lebih guys. Dan ini dia balik lagi nih. Oke guys, pagi ini yang ditunggu-tunggu sama gue udah kangen banget sama mobil Lamborghini gue yang udah direnovasi total, direstorasi total. Tapi berapa yang kebakar itu sebenarnya enggak, bukan kebakar yang bagian yang krusial, cuman bagian sebelah kiri, tapi udah gue restorasi. Jadi body modifnya gue udah rubah lagi, terus juga mesin-mesinnya alhamdulillah sih kemarin gak kena semuanya, dari mesinnya, dari bodinya, karena sebenarnya body originalnya masih gue simpan. Jadi mobil udah siap. Jadi apa, ini berapa tahun lebih? Dan kenapa mobil ini cukup lama, karena waktu itu kita stuck di pas waktu COVID itu gue ada anggar ya. Jadi yang terlibat itu di sini ada Teddy HKS Sky di Semarang sama Harley Classic ya. Spare part order dari Italia itu hampir 4 bulan 5 bulanan lah prosesnya, karena continue gitu. Nah alhamdulillah sampai saat ini mobil ini kelar, icon semuanya dan normal kembali. Ini mobilnya guys, kita turunin. Sebenarnya kalau gua kasih bocoran lagi, kalau ini nggak berubah ya. Kalau ini tetap, ini ada logo RA-nya guys. Body aja. Body berubah semua. Body berubah semua. Ya. Jadi body originalnya masih ada kan? Masih ada. Jadi body originalnya masih gua simpan. Kalau itu kebakar dalam keadaan warna hitam ya? Betul, hitam polos. Semua warna hitam. Polos. Sekarang harga Lambo naik lagi guys. Mobil naik lagi. Semuanya kita lihat, kita turunin. Gimana mobil si banteng? Kita lihat, wih, ini punya siapa nih? Punya lu ya? Oke guys, stop. Ini 26 bulan loh mbak. Iya. Tapi perpaduan warnanya bagus ya? Bagus sih.